Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pada kali ini Ustaz nak memperkenalkan kepada adik-adik semua mengenai satu kaedah baru yang telah pun diperkenalkan sebenarnya oleh Ustaz Zamri Zainuddin. Begitu juga dengan saya sendiri, Ustaz Wahid. Kaedah yang Ustaz masukkan itu adalah kaedah mengaji Al-Matin. Kaedah Al-Matin. Maksud Al-Matin ni adalah mantap. Ia merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kelebihan kaedah Al-Matin ini? Kalau kita tengok, kita pernah mengaji Iqra. Iqra merupakan kaedah yang baru. Dan bila kita mengaji Iqra, maka kita tidak perlu lagi mengeja. Contohnya, kita terus baca A'aba Babata, tak perlu lagi mengeja. Tapi perlu, tapi masalahnya apabila kita menggunakan kaedah Iqra ni, kita tidak kenal nama ataupun sebutan huruf yang sebenarnya. Contohnya huruf Jim. Jim dalam Iqra dibaca Ja. Cuba tanya adik-adik yang lain, tentu mereka tidak kenal huruf Jim. Mereka cuma kenal huruf Ja. Manakala kalau kita tengok kaedah yang lama, iaitu kaedah Baghdadi, yang disebut kaedah Baghdadi, ia merupakan kaedah yang mantap tetapi mengambil masa yang sangat lama. Kita kena mengeja dulu, satu-satu kena mengeja, barulah kita dapat kuasai kaedah Baghdadi. Namun kaedah yang terbaru yang Ustaz kenalkan dengan Ustaz Zamri Zainuddin, iaitu kaedah Al-Matin, ia menggabungkan kedua-dua kaedah tersebut. Kaedah baru dan kaedah lama, yang mana dalam kita mengetahui setiap huruf tersebut, tetapi kita tidak perlu mengeja huruf-huruf tersebut. Dalam kaedah Al-Matin ada terdapat dua bahagian. Yang pertama, bahagian untuk memperkenalkan huruf-huruf dalam Al-Quran serta baris dan baris, seperti baris di atas, baris di bawah, baris di depan, tanwin, sukun, syaddah dan sebagainya. Manakala bahagian yang kedua, setelah dapat menguasai membaca dengan betul, dengan baik, bahagian kedua diperkenalkan mengenai kaedah-kaedah tajwid secara mudah, ringkas dan menyeluruh. Contohnya hukum mat, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum idgham, hukum qalqalah dan sebagainya. Ustaz nak memperkenalkan contoh hukum mat. Hukum mat asli. Mat asli pertamanya diperkenalkan kaedah. Kaedah yang ringkas, yang simple, yang mudah. Kemudian terus kepada contoh-contoh ayat-ayat yang memfokuskan mengenai hukum mat, yang mana hukum-hukum tersebut ditandakan dengan warna merah untuk membezakan yang mana mat dan yang mana bukan mat. Begitu juga hukum mat badal, mat arif disukun dan seterusnya. Adik-adik, apabila menggunakan kaedah Al-Matin ni, insya-Allah dalam masa yang singkat saja adik-adik boleh menguasai seluruh hukum-hukum tajwid dengan mudah, ringkas dan menyeluruh. Ustaz harap adik-adik dapat menggunakan kaedah Al-Matin ini dengan bijaksana.